semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kami dari kelompok teknologi persiapan dan Unsri akan sedikit menjelaskan mengenai proses pendinginan pada buah. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke materi. Pendinginan merupakan suatu kegiatan pengaplikasian suhu rendah pada produk hasil pertanian untuk memperlambat kerusakan sekecil mungkin pada produk sehingga umur simpan produk dapat lebih lama. Pendinginan tidak sama dengan pembekuan ya. Pendinginan dilakukan pada suhu dengan kisaran minus 2 sampai 10 derajat Celcius, sedangkan pembekuan dilakukan dengan suhu kisaran minus 12 sampai minus 40 derajat Celcius. Produk hasil pertanian awalnya mempunyai suhu yang tinggi. Suhu tinggi ini berasal dari panas lapangan pada saat pemanenan dan panas hasil respirasi dari produk itu sendiri. Pada saat pendinginan, tentunya produk akan mengalami kontak dengan pulen yang bersuhu rendah. Panas yang ada pada produk akan dilepaskan menuju pulen sehingga suhu produk menjadi turun. Akibatnya, proses metabolisme produk menjadi terhambat, yang terdiri dari proses respirasi, reaksi enzimatis kimia dan biokimia, serta produksi etilen. Alhasil, produk tidak cepat mengalami kerusakan. Dan perlu diingat ya teman-teman, untuk produk yang berukuran besar dan padat membutuhkan waktu pendinginan lebih lama jika dibandingkan dengan produk yang berukuran kecil dan berongga. Laju pendinginan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan suhu produk dan pulen. Semakin besar perbedaan suhu antara keduanya, maka laju pendinginan akan semakin cepat. Laju pendinginan lama-kelamaan akan semakin konstan karena perbedaan suhu antara produk dan pulen berangsur sama. Kedua, kontak produk dan pulen. Penyusunan ataupun kemasan dapat membantu maupun menghambat penetrasi pulen ke produk. Ketiga, konduktivitas termal produk. Di mana jika konduktivitas termalnya semakin besar, maka laju pendinginan akan semakin cepat. Suhu pendinginan ideal antara jenis buah yang satu dengan yang lain tidak sama ya, karena respon masing-masing jenis buah terhadap penurunan suhu berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh suhu ideal terendah pada beberapa jenis buah. Teknik pendinginan yang biasa dilakukan diantaranya room cooling, first air cooling, hydro cooling, vacuum cooling, dan package icing. Untuk penjelasan lengkapnya, kita simak penjelasan temanku ya. Apa sih room cooling itu? Room cooling atau pendingin kamar adalah pendinginan dengan cara memasukkan udara dingin ke dalam ruang pendingin. Teknik ini relatif lebih lambat sehingga cocok untuk produk yang tidak mudah rusak. Selanjutnya, forced air cooling, pendinginan dengan udara bertekanan. Teknik pendinginan ini dengan cara menghembuskan udara dingin dengan bantuan fan untuk mensirkulasikan udara dengan banyak dan cepat, dan cocok untuk produk yang dikemas. Serta jenis pendinginan ini yang paling banyak digunakan adalah tunnel cooling. Dan yang ketiga, hydro cooling, pendinginan dengan air. Pendinginan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, shower hydro cooler, dan yang kedua, immersion hydro cooler. Pendinginan ini cocok untuk produk yang toleran terhadap guyuran air karena dapat menjadikan suhu produk menjadi turun sampai 5 derajat Celcius dalam waktu 15 sampai 45 menit. Lalu ada vacuum cooling, pendinginan vakum. Teknik pendinginan ini dilakukan dengan cara memasukkan produk ke dalam wadah yang ditutup rapat dan tekanan diturunkan menjadi 5 mmHg sehingga air pada produk menguap. Dan yang terakhir, package icing, pendinginan dengan es. Teknik pendinginan ini dilakukan dengan cara menggunakan es. Jumlah es itu bervariasi tergantung dengan jumlah produk yang ingin didinginkan. Biasanya sih 38% dari jumlah berat produk. Dan teknik pendinginan ini dapat mendinginkan hingga suhu 2 derajat Celcius. Apabila pendinginan buah tidak dilakukan pada suhu ideal, maka dapat menyebabkan terjadinya chilling injury atau cacat suhu dingin, di mana telah terjadi kerusakan jaringan tanaman karena jaringan peka pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Berikut ini gejala-gejala yang diakibatkan oleh CI. Tenang, chilling injury dapat kita minimalisir kok. Pertama, jangan biarkan produk kontak dengan suhu rendah terlalu lama. Kedua, dengan melakukan preconditioning atau pendinginan bertahap.
Hal ini dapat memberikan kesempatan pada produk untuk beradaptasi terhadap penurunan suhu secara drastis. Ketiga, dengan melakukan pemanasan intermittent. Pemanasan ini dilakukan apabila produk belum mengalami chilling injury yang permanen dan produk memungkinkan untuk pulih kembali. Keempat, dengan menaikkan RH pada area pendingin, di mana kelembapan yang tinggi ini akan meminimalkan terjadinya desikasi atau pengeringan pada produk. Dan kelima, kita dapat melakukan modifikasi atmosfer dengan menaikkan kadar O2 dan menurunkan kadar CO2. Dengan begitu, metabolisme produk dapat dihambat. Teknik pendinginan yang dilakukan di sini ialah forced air cooling yang diterapkan pada skala kecil dengan produk timun. Produk dimasukkan ke dalam kontainer yang berlubang agar distribusi udara berjalan lancar, sehingga produk dapat didinginkan secara merata. Kemudian, kontainer ditumpuk dan ditutup dengan plastik. Selain mengontrol suhu dan aliran udara, kelembaban juga harus dikontrol. Udara yang bergerak cenderung menghilangkan air dari permukaan produk. Karena suhu ideal pendinginan timun sekitar 10 derajat Celcius, maka plastik pada sisi yang lain dibuka untuk membatasi penurunan suhu yang terlalu besar dan untuk menghambat terjadinya desikasi pada timun. Fan yang terdapat pada salah satu sisi tumpukan mengakibatkan adanya tekanan udara lebih tinggi di satu sisi dibandingkan dengan sisi yang lain. Perbedaan tekanan ini memaksa udara dingin melewati produk, di mana udara ini akan mengambil panas yang dimiliki oleh produk. Kontainer harus diisi dengan benar dan ditumpuk sedemikian rupa untuk meminimalkan adanya celah yang dapat mengakibatkan kontak udara dingin dengan produk tidak maksimal, sehingga dapat mengurangi efisiensi pendinginan. Proses pendinginan ini berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam sebelum produk didistribusikan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai proses pendinginan pada buah. Kami mohon maaf ya bila masih ada kekurangan di sana-sini. Semoga sedikit banyaknya dapat menambah pengetahuan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum.